bola sepak di negara kita. Bermula separuh masa yang pertama, saingan Liga Super musim baru 2022 di antara pasukan JDT menentang pasukan Penang di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Saya berebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah tempoh hari dengan corak permainan yang begitu bergaya. Oh, satu serangan awal. Pemain import marah berbahaya apabila berada dalam kawasan penalti. Satu gerakan pantas dilakukan oleh Adib Raub. Namun kembali JDT menguasai permainan. Musa Sidibe. Satu hantaran famos cantik ke belakang.
ke sebelah kiri dan Rahman mengalir pelawanan akhirnya. Maniok bisa menamatkan pelawanan pertama saingan Liga Super.